Nombor satu, jelaskan sama ada tembeng garis PQ dan RS dalam setiap rajah yang berikut adalah kongruen atau tidak. Bila dia cakap pasal kongruen ni, maksudnya samalah. Jadi nak tahu dia ni tembeng garis yang kongruen ke tak, dia mesti mempunyai dia punya jarak yang samalah. Jarak yang sama. Kalau tengok PQ dengan RS, jarak dia sama. Bila jarak dia sama, jadi bila PQ ni sama dengan jarak RS, jadi ianya ialah kongruen. Kalau kita tengok B ni, ni 3.3, ni 3.2. Jadi panjang dia tak sama, PQ tak sama dengan RS. Kenapa? Sebab ni 3.3, yang ni 3.2. Jadi dia tak kongruen. Jadi dia tidak kongruen. Okey. Ni kongruen, tak kongruen. Yang ni 4.2 cm, 4.2 cm. Jadi jarak yang sama, jadi ianya ialah kongruen. Sebab dia kongruen bila PQ sama dengan RS, panjang dia sama. Jadi ini ialah kongruen. Nombor 2, jelaskan sama ada sudut PQR, ABC dalam setiap rajah berikut adalah kongruen atau tidak. Jadi macam biasa, sudut ni yang tengah ni ialah dekat mana sudut berada. Jadi yang ni sudut berada dekat bucu Q, yang ni sudut berada dekat bucu A. Jadi lebih sekurang sama macam tadi. Tadi garis, tembeng garis tadi bila ada jarak yang sama. Bila dia cakap sudut yang kongruen, jadi sekarang ni dia cakap sudut yang kongruen. Sama juga konsep kongruen ni, maksudnya sama. Jadi sudut yang sama. Jadi kita tengok A ni, ni 32 darjah, yang ni 32 darjah. Jadi sudut dia sama. Sudut PQR sama dengan sudut ABC. Nampak? Sudut dekat Q dengan sudut dekat B sama. Jadi kongruen. Okey. Lepas tu kita tengok B. Sekarang PQR 138. ABC 136. Jadi dah tak sama. Bila tak sama, bukan kongruen. Kongruen maksudnya sama. Jadi sekarang ni, bila PQR tak sama dengan sudut ABC, jadi dia tak, dia bukan kongruen. Okey. Ni kongruen lah. Okey. C ni sama, tengok sudut. Sudut PQR 256, sudut ABC pun 256. Sudut dia sama. Bila sudut sama, PQR ni sama dengan sudut ABC, kita panggil yang ni sudut kongruen. Okey, ni pun samalah. Yang betul ni sudut kongruen, yang salah ni bukan kongruen.